gitar vokal. Oke. Okay. Ivan di gitar lele dan vokal juga. Gua di gitar vokal. Is Chomi di kontrabas dan Cito di drum dan kawan. Tahun 2007 kami main teater bareng. Iya, tapi ketemunya 2006. Pas dia ngambil kuliah S2 di UI. Kebetulan gue juga udah di teater itu, di FIB UI itu, Depok Pagupon. Teater Pagupon. Terus kami nongkrong terus, kami ketemu terus setelah bermain musik teater, main basket, nyanyi, nongkrong di kantin, akhirnya ngejam. Namanya Chomi, masih Chomi dulu, sampai akhirnya temen ngasih nama Payung Teduh gitu. Terus Cito masuk di akhir tahun 2008 November, dan Ivan masuk pas launching album pertama tahun 2010. Genrenya bebas? Bebas, Mas. Terserah. Enggak khusus, terserah. Kita juga pernah mikirin itu. Kalau kita enggak pernah mikirin juga itu. Jadi kalau terdengar seperti sekarang dan kalian memberikan penamaan pop, pop, klasik pop, terserah bebas. Kami enggak terlalu mikirin itu, oldies terserah. Boleh. Bebas. Kata Ivan. Sudah dua album. Yang pertama 2010 itu Desember ya. Ya. Desember 2010 self title album Payung Teduh namanya, Payung Teduh juga. Terus album kedua 1 April 2012 itu namanya Dunia Batas. Judulnya Dunia Batas. Bareng Hafilik Music. Waduh. Alhamdulillah Zara. Kickfest. Ya. Kickfest di Bandung. Ini yang keempat kali di Bandung. Setelah Potluck, Selasa Sunario. Ya. Selalu unik. Satu, kita gak pernah bikin song list. Jarang banget, bisa dihitung dalam 3 atau 1 tangan aja, bisa dihitung jari aja. Tapi penontonnya selalu membuat suasananya jadi lebih hangat, dan akhirnya song listnya ngalir aja tuh. Gitu sih. Prestasi buat kami adalah masih bisa berkarya dan masih bisa didengarkan oleh orang lain, itu aja sih. Gak muluk-muluk. Gak ada pengen harus menang award apa gitu. Gak gitu. Iya nggak harus. Ya udah main aja lah. Emang awalnya dari ngamen soalnya, jadi nggak terlalu banyak dibebani target-target. Bikin album sebanyak-banyak. Iya. Nah, pengen cepet-cepet rekaman. Kalau itu sih gua. Aku juga pengen terus aja. Iya. Keberadaan, eksistensi itu kan ditentuin sama karya. Jadi terus berkarya. Seragam gua nyobanya bentukin. Sama idem. Apa? idem kurang lebih kayak gitu, tetap normal. Oke, okay. Thank you.